Tapi anak-anak kita ini luar biasa serangannya. Ada serangan yang kelihatan, LGBT, serangan kelihatan pacaran, virus HIV/AIDS, serangan yang kelihatan narkoba. Tapi ada serangan yang tidak terlihat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak kita, bapak-bapaknya, ibu-ibunya insyaallah sudah baik. Generasi awalnya sudah baik. Tapi anak-anak kita ini luar biasa serangannya. Ada serangan yang kelihatan, LGBT, serangan kelihatan pacaran, virus HIV/AIDS, serangan yang kelihatan narkoba. Tapi ada serangan yang tidak terlihat. Dia lebih mengerikan dari virus HIV/AIDS, serangan ateis. Anak-anak kita diajarkan tidak bertuhan. Serangan pluralisme agama. Walaupun dia bertuhan, dia mengatakan Tuhan semua dalam agama benar. Tuhan tidak bisa dikerangkeng dalam satu ajaran agama. Akhirnya dia tidak punya pendirian, tidak punya prinsip. Dia berganti agama seperti berganti sendal saja. Enak saja. Kita tonton, diiklankan oleh artis-artis, orang-orang yang tidak punya pendidikan, tapi kemudian terkenal dan viral, dan dijadikan sebagai tokoh publik masyarakat. Akhirnya ucapannya diikut, followernya banyak, viewernya banyak. Na'udzubillah. Maka ini semua menjadi serangan yang luar biasa. Covid hanya membuat orang sakit, tidak semuanya mati. Covid hanya membuat orang paling-paling mati dia sendiri. Tapi serangan pemikiran liberal, sekuler, komunis, ateis, ini semua merasuk ke kepala anak-anak kita. Dan yang bisa menjaganya adalah kita bersama. Maka pondok pesantren, pondok pesantren, bagi yang tanahnya luas, wakafkanlah untuk pondok pesantren. Tidak terhitung berapa banyaknya jumlah adik-adik kelas kami yang berasal dari Kalimantan, tergabung dalam kekeluargaan di Kairo namanya KMKM, kekeluargaan mahasiswa Kalimantan. Berkumpul mereka belajar di sana S1, S2 dan S3. Bapak-bapak yang diberikan kelimpahan rezeki, silakan datang-datang jalan-jalan ke Kairo, berjumpa dengan anak-anak KMKM, ambil mereka, bawa mereka pulang. Tanah yang luas, kebun sawit, kebun karet, tambang batubara, khususkan untuk menolong agama Allah. Buatkan sekolah pesantren gratis. Kirim mereka untuk belajar ke Hadramaut, Yaman. Kirim mereka ke Maroko, ke Kairo. Setelah itu mereka akan pulang. Itu yang akan menyelamatkan umat ini. Kalau selamat diri kita sendiri saja, kita egois, kita angkuh, kita sombong. Apapun amal kita, sehebat apapun kita, kalau kita tidak didoakan orang lain, maka sesungguhnya kita tak ada apa-apanya. Nabi Adam pun berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Zakaria berdoa, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyatan thayyibah. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi hab lana sholihin. Maka kita hidup ini didoakan, mendoakan, minta selalu didoakan. Maka di majlis yang baik dan mulia, layak dulu paham maka illa taqiyun sahibul bait, yang memakan makananmu orang yang bertakwa, yang mendatangi undanganmu orang yang beriman. Maka bersama orang-orang soleh pada hari ini, mari kita sama-sama bermunajat berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah iman dan Islam, diselamatkan dari malapetaka bencana dan musibah. Saudara kita yang sudah mendahului kita dijadikan sebagai orang-orang yang syahid, dan kita yang masih hidup ini bermakna dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah, untuk niat kami yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzil rahmata wa salamata wal barakata 'ala hadhihi jama'ah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Wa khususan 'ala sahibi hadzal bait, khusus kepada sahibul bait Bapak Haji Abidin beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan undangan. Tawil umurahu, panjangkan umurnya. Sohida sadahu, sehatkan badannya. Barikahu fi rizkihi, berikan berkah pada rizkinya. Allahumma ja'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal-amal yang baik.
Allahumma inna nas'alukal huda, berikan kami hidayah. Wal tuqa, berikan kami takwa. Wal afaf, berikan kami menjaga diri dari yang haram dan syubhat. Wal ghina, tanamkan dalam hati kami rasa cukup dengan yang halal sehingga kami tak perlu mencari-cari yang haram. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak keturunan kami anak-anak yang salih dan salihah. Min hafizul Quran, menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fisabilika bi amwalihim wa anfusihim, anak-anak cucu kami menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka, ya Allah. Allahumma ja'al khaira ayyamina khawatimah, jadikanlah sebaik-baik umur kami pada akhir kami menghadapmu nanti, ya Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina indah dihari ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika kami menghadapmu. Ucapan terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana fi lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wa li walidina, kedua orang tua kami. Wa li abaina, ayah kami. Wa li ummahatina, ibu kami. Wa li dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami. Wa li azwajina, pasangan hidup kami. Wa li ikhwanina, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami, ya Allah. Allahumma aqim lana bi husnil khatimah wa la taqdim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu membangun lewat berita, informasi terpercaya.